Ya Allah, hamba harus cari pekerjaan kemana lagi ya Allah. Barusan interview aku ditolak. Kapan hari kerja kena PHK. Harus gimana lagi ya? Harus kemana lagi aku cari pekerjaan? Ya Allah, ujian yang kau berikan ini sangat berat ya Allah, sehingga hamba sampai-sampai kehilangan pekerjaan. Gimana ya? Wah, iya ya. Aku kan punya teman si Gogon. Si Gogon kan yang kerja di kantor. Aku coba tanya sama dia ya. Siapa tahu di kantornya ada lowongan pekerjaan. Ah, ya udah deh. Aku coba telepon si Gogon. Halo, Nang. Ini di depan rumah kamu. Ya. Gon. Hei, Nang, ada apa? Tumben kok kamu nelpon? Iya, Gon. Kebetulan aku sebenarnya ada kepentingan sama kamu, Gon. Kepentingan apa? Jadi gini, Gon. Aku kan kapan hari kena PHK di tempat aku kerja, Gon. Nah, barusan aku coba cari pekerjaan, malah aku interview gak lolos, Gon. Lah, emangnya gak cari yang lain, Nang? Ya itu, Gon. Aku bingung, Gon. Mau cari pekerjaan kemana lagi? Nah, berhubung aku ingat sama kamu, kalau kamu kan kerja di kantor nih, ya meskipun jadi security, Gon, kamu nggak ada informasi nggak di sana itu ada lowongan pekerjaan apa enggak? Di kantor saya kayaknya nggak ada sih, Nang. Oh gitu ya, Gon. Terus gimana ya, Gon? Aku sebenarnya tujuanku itu mau nanyain itu, Gon. Ya siapa tahu kamu ada lowongan pekerjaan atau kamu punya channel-channel temen yang butuh pekerja gitu, Gon, sama aku. Apa? Bentar, Nang. Kapan hari, Pak? Siapa ya yang cari supir ya? Oh, iya, Nang. Ada, Nang. Tapi dia atasan saya, Nang. Namanya Pak Agung. Kebetulan dia, kamu bisa bawa mobil nggak? Bawa mobil, Gon? Iya, Nang. Maksud kamu nyetir? Iya. Oh, berarti lowongan pekerjaan yang kamu kasih ini aku suruh jadi sopir, Gon? Iya, Nang. Jadi supir. Tapi jadi supir pribadi. Oh, gitu, Gon. Ya udah deh, Gon. Aku mau, Gon. Daripada aku nganggur. Serius? Kamu mau, Nang? Ya serius, Gon. Ya udah, kalau kamu mau, kita ke rumahnya Pak Agung. Sekarang? Iya, Nang. Kayaknya tadi Pak Agung juga pulang. Oh, gitu. Ya udah kalau gitu, Gon. Kita langsung ke sana yuk. Yuk. Gon. Apa, Nang? Tapi aku bonceng kamu ya. Ya iyalah, Nang. Masa kamu ke rumahnya Pak Agung jalan kaki? Ya udah, Gon. Makasih ya. Kamu baik banget. Ya iyalah, Nang. Gunanya temen kayak gini, Nang. Ya iya, Gon. Yaudah, yuk. Yuk. Itu. Oh, Gon. Permisi, Pak Agung. Danang? Danang? Pak! Iya, Gong. Sehat, Gong? Iya, alhamdulillah sehat. Lilis? Iya. Iya, Gong. Kamu ada apa ya? Kok bawa Danang ini? Iya, Pak Agung. Pak Agung kapan hari kan ngomong sama saya. Kalau Pak Agung ini cari supir pribadinya Pak Agung. Iya, bener. Terus? Ya ini, Pak Agung. Danang mau kerja sama Pak Agung. Hah? Kamu, Nang? Iya, Gung. Bentar, Gung. Berarti Pak Agung atasannya Gogon ini kamu, Gung? Iya, aku, Nang. Yang ternyata kamu putus sekarang sama aku. Yang jangan diterima, Yang. Kan saya tahu sendiri, Danang itu mantan aku. Iya, aku tahu, Yang. Gung,
Tolong, Gung. Terima aku, Gung, jadi supir pribadi kamu, Gung. Soalnya aku butuh pekerjaan, Gung. Aku habis di PHK, Gung. Kenapa, Nang? Bisa-bisa diulang ya? Soalnya aku kurang dengar. Kenapa? Tolong, Gung. Terima aku jadi supir pribadi kamu, Gung. Soalnya aku kena PHK, Gung. Oh, iya, aku dengar. Berarti kamu mau jadi supir pribadi aku? Iya, Gung, aku mau, Gung. Ya, soalnya aku gak mau, Gung, jadi pengangguran. Ternyata Danang sekarang butuh ya sama Agung Tongleh. Iya, Gung. Nang, kamu kok kenal sama Pak Agung, Nang? Iya, Gon. Agung ini sama Lilis dulu teman SMA aku. Ya, Lilis dulu juga mantan aku, Gon. Aduh, udah, gak usah bahas itu. Nang, kamu gak mau meningkat-meningkat ya? Kok tetap aja kayak gini? Nih, Agung Tongleh, yang nakal di waktu sekolah, sekarang udah sukses kerja kantoran, punya mobil. Iya, Gong, ya mungkin masih belum rezeki aku, Gong. Aduh. Kenapa kau bilang? Agung, kamu ini butuh ya sama aku ya? Yang sopan kamu panggil. Jadi, kamu sekarang manggil Bos Agung Tongleh. Oh, iya, Bos. Bagus kayak gitu. Oh, berarti kamu ini sekarang mau kerja sama aku ya? Iya, Bos. Tolong diterima ya, Bos. Oke. Bakalan aku terima kamu kerja sama aku. Tenang aja. Yang, kok mau diterima sih, Yang? Jangan lah, Yang. Udah, Yang, diam. Aku punya rencana. Diam ya. Ya udah. Ya udah. Kamu bakalan aku terima kerja jadi supir pribadi aku. Beneran? Iya, beneran. Beneran, Agung. Beneran, Bos. Kamu ngucap Agung lagi, bakalan aku pecat. Dengar, manggil Bos Agung Tongleh yang tampan, yang keren, yang handsome. Dengar? Iya, Bos. Oke, okay. Berarti kamu sekarang udah kerja sama aku. Sekarang bisa pulang, gak apa-apa. Iya, Bos. Ya, tapi jangan lupa besok kesini kamu. Oh, besok? Iya. Jam 7. Oh, baik, Bos. Sebelum jam 7 kamu udah di sini. Iya, Bos. Jangan sampai telat. Iya. Oke, okay. Ya udah. Kamu bakalan terima. Salaman dulu. Iya. Nah, Gus. Ya udah, Kon. Anterin pulang aja itu. Iya, Pak. Hati-hati kamu, Kon. Iya, Pak. Awas, hati-hati kena mobil. Iya, Pak. Yang, kamu emangnya punya rencana apa sih, Yang? Kamu bakalan seneng mendengar rencana ini. Aku akan bikin malu si Danang. Di kantor kan ada si Jack, si Samsul. Itu kan teman SMA kita. Aku bakalan bikin malu si Danang. Oh, bagus juga ide kamu, sayang. Ngerti kan maksud aku? Ya, ngerti lah, sayang. Ya udah, kita lihat ya ekspresinya Danang besok malunya kayak gimana. Nah, itu yang aku mau, sayang. Ya udahlah, kita langsung masuk aja yuk. Sudah, yuk. Nah, kayak gitu. Tepat waktu, langsung bersihkan mobil. Iya, Bos. Bagus. Kamu nanti bakalan aku kasih bonus. Iya, Bos. Terima kasih, Bos. Ya, tapi nanti jangan lupa pijitin aku. Iya, Bos. Ini sudah dibersihkan semua? Sudah, Bos. Kalau mau berangkat, langsung berangkat, Bos. Di belakang? Sudah semua, Bos. Pelak? Sudah, Bos. Oh, ya udah. Ya udah, ayo bukain. Iya, Bos. Thank you.
Jack, ini Jack, Agung Jack. Oh, iya, Cun. Ngapain ya Agung suruh tunggu kita di sini? Ya, aku kurang tahu juga, Cun. Loh, Danang? Samsul, Jack. Mari, Bos. Bagus. Gung, Danang kok sama kamu, Gung? Ntar lagi. Aku jelasin ya. Iya, Gung. Kenapa? Kalian berdua kaget ngelihat Danang bersama Agung Tongle? Ya, kaget lah, Gung. Danang itu sekarang kerja sama Agung Tongle, Cul, Jack. Hah? Kerja? Iya, jadi supir pribadi. Yang benar, Nang. Iya, Cul. Ngomong-ngomong, kamu sama Jack juga kerja di sini, Jack. Iya, iya, Nang. Berdua kerja di sini. Tapi mereka ya kerja jadi karyawan, beda dengan kamu. Kamu kan cuma supir. Nang, Nang, kamu dari dulu nggak berubah-ubah. Iya, Cul. Tepat sekali kamu, Cul. Iya, Cul. Kenapa? Kenapa diam kayak gitu? Kamu malu ketemu sama teman-teman kamu? Kamu kerja supir pribadi Agung Tong nih. Malu? Ya, enggak. Saya enggak malu. Cuma kan gimana? Saya kan kerja seperti ini karena saya kena PHK, Bos. Jadinya ya sudah, saya kerja sama Bos. Lagian kerjaan saya kan halal, Bos. Enggak memalukan banget kok. Iya, Nang. Emang enggak memalukan banget. Soalnya kerja sama Agung Tongle itu impian banyak orang. Ya termasuk impian kamu, iya kan? Ya bukan impian saya sih sebenarnya, Bos. Cuma ya saya kan belum menemukan pekerjaan yang lain. Kalau keinginan saya sih, saya pengen seperti kayak Samsul dan Bos Agung ini, pengen kerja di kantoran juga. Eh, Nang, jangan mimpi kamu. Kamu ini udah kerja supir pribadi kayak gini, udah enak. Gaji kamu ini udah besar. Jadi kamu gak usah berpikiran untuk kerja kantoran, gak pantas. Dengar kamu? Iya, Bos, dengar, Bos. Ya, tapi juga namanya keinginan, Bos. Siapa sih, Bos, yang gak mau kerja di kantoran, Bos? Kerja di bawah AC, Bos. Aduh, udahlah. Orang seperti kamu, orang miskin, gak pantas kerja di tempat ber-AC. Karena kulit kamu itu gak biasa. Kalau kamu kerja di AC, nanti kulit kamu gatal-gatal. Iya, jadi kamu gak usah banyak berharap deh, Nang. Udah, kalau jadi orang miskin, ya miskin aja. Dan lagian, Nang, kamu kan cuma lulusan SMA, Nang. Oh. Mana pantas di kantoran, Nang? Nah, bener. Kalau Jack, Samsul, aku, dan Lilis, S1. Jadi, perusahaan besar itu ya membutuhkan kita berempat lah. Kalau kamu, siapa yang membutuhkan? Mungkin ya kamu kerja ya kayak gini, supir pribadi, terus kerja jadi sales, itu cocok buat kamu. Berarti iya, Bos. Kita nanti jalan-jalan ada yang nyupirin, Gong. Ya iyalah. Ya ada lah, soalnya kan sudah ada Danang ini. Iya, Gong. Eh, Cun, gimana kalau aku fotoin? Aku maksudnya fotoin sama Danang. Aku pengen foto sama Danang. Kan Danang ini temen aku, Cun. Ya, nanti aku kirim ke grup. Aku... Danang itu sekarang kerja jadi supir pribadinya Agung gitu ya. Loh, Bos. Ya udah, kok kayak gitu, Bos. Lah, emangnya kenapa? Tapi... kan aku ini bos kamu. Mending aku video, Gong. Oh, video? Lebih bagus. Oh, mantap. Ya, bagus. Saya nggak mau foto. Iya, mau foto. Ini, guys, mantan aku, guys. Kerja supir pribadi aku sekarang. Iya, gitu. Sayang. Yuk. Guys, ini si Danang sudah jadi supir pribadinya Agung Tongle. Dan Danang ini mantan pacar aku kan, sekarang jadi supir pribadinya pacar aku. Gimana? Keren nggak, guys? Keren nggak? Lihat tuh, lihat kamera dong. Guys, loh, kok udah di? Sudah, Gong, sudah sip, Gong. Oh, ya udah, ya udah. Aku kirim dulu ya ke grup ya. Iya, iya, Gong. Bentar. Ya. Pasti biar teman-teman kaget. Nah, dan juga teman-teman tahu semua kalau Danang sekarang kerja sama Agung Tongle. Agung Tongle hebat, pasti teman-teman bilang kayak gitu. Tapi kasihan, Gung. Malu dia, Gung. Bos, ya udah kalau kayak gitu, Bos, saya pulang dulu, Bos. Loh, nanti tunggu dulu. Ngapain pulang-pulang? Aku sengaja membawa kamu ke sini ya, sekaligus mau mempermalukan kamu di depan teman-teman kita. Gimana? Sekarang kamu udah malu atau belum? Enggak, Bos, saya enggak malu sama sekali, Bos. Tapi gini aja, Bos. Misalkan saya, Bos, kerja sama
kamu, Gung. Nih, niatnya untuk dipermalukan, mending aku nggak kerja, Gung. Oh, berani sekarang manggil Agung berani. Kamu ini kerja sama siapa? Sama Agung Tong deh. Jadi kamu manggil bos aja. Daripada kamu nggak digaji. Kamu mau kita pecat? Nah. Baru masuk satu hari aja kamu udah songong. Kamu mau sengsara hidupnya, nggak kerja, nggak dapat penghasilan? Kamu mau kayak gitu? Mau? Enggak kan? Iya enggak bos. Nah, bilang gitu lagi bos gitu. Nurut aja. Gung, aku pengen dipijitin, Gung. Nah, kamu nyuruh aku? Oh, sama Danang, Gung. Oh, Danang yang suruh pijitin kamu? Gak apa-apa kan nih, Gung? Iya, gak apa-apa. Pijit aja. Nang, pijitin, Nang. Ya gak mau lah, Cul. Ngapain? Loh, kamu kan bukan bos aku. Gak apa-apa kan? Udah disuruh sama Gung. Nah, iya. Pijit. Pijitin, Nang. Nanti ejek bisa juga. Wah, mantap, Gung. Enak, Gung. Enak, Cul. Enak. Yaudah gantian, si Jack. Yuk. Terus, Bu. Enak, Jack. Enak, Liz. Wah. Loh, diam. Sayang. Kamu. Bu. Ngapain di sini? Oh, iya. Bu. Ngapain mijet si Jack juga? Aku kerja, sayang. Kerja? Iya. Iya, kamu memang kerja, yang tapi kan bukan di sini perusahaan kamu. Enggak, sayang. Aku apa, yang? Bu, mohon maaf saya potong ya, Bu. Iya, Gung, ada apa, Gung? Danang kok manggil sayang sama Ibu? Oh, iya, Gung, kebetulan Danang ini pacar aku. Hah? Pacar Bu Devi? Pacar Bu Devi? Iya. Loh, Bu Devi serius? Serius? Tunggu. Yang gimana sih? Kok kamu bilang kamu kerja di sini? Bukannya kamu kerja di PT Gazali Group? Iya, sayang. Aku memang kerja di PT Gazali. Cuma aku kena PHK, sayang. Astagfirullahaladzim. Apa, yang kamu kena PHK? Iya. Kamu serius? Iya, sayang. Aku emang sengaja nggak cerita sama kamu. Ya, akhirnya di sela-sela aku belum dapat pekerjaan, aku cari pekerjaan, nggak dapat, sayang. Akhirnya aku jadi sopir pribadinya Agung ini. Agung ini kebetulan juga teman SMA aku. Dan Samsul, Jack, sama Lilis. Ya Allah, tunggu. Kapan kamu yang di PHK, yang? Kamu kok nggak bilang sih sama aku? Ya, aku emang sengaja nggak bilang sama kamu, yang. Aku takutnya kamu malu. Terus, ya Allah. Untuk mengenai PHK, aku di PHK sekitar 2 minggu yang lalu. Astagfirullahaladzim, yang. Kenapa kamu nggak cerita sih sama aku? Terus, kalau kamu memang sekarang benar kerja di Agung, ngapain kamu sampai mijet-mijet si Jack? Iya, sayang. Aku tadi lihat dari sana. Kamu juga kayak diketawain, emangnya ada apa sih ini? Iya, sayang. Dari awal tadi aku datang, Agung itu sebenarnya bilang sama aku, kok niatnya dia itu bawa aku kesini tuh untuk mempermalukan aku di depan teman-teman. Mempermalukan kamu? Iya, jadi aku tadi juga disuruh mijit si Samsul, si Jack juga. Astagfirullahaladzim, jadi si Agung ini manfaatin kamu karena dia tahu kamu kerja sama dia gitu? Iya, dia kan dulu juga saingan aku waktu SMA, sayang. Dan aku mohon maaf ya bahas ini sama kamu. Aku juga mantannya si Lilis. Bu, tapi ibu yakin ini Danang pacar ibu? Gung, aku harus ngomong berapa kali sih? Iya, Bu. Aku pernah bohong sama kamu? Apa aku pernah bercanda sama kamu? Enggak, Bu. Tapi saya agak bingung, Bu. Bu Devi kok mau ya sama Danang? Danang kan orang miskin, Bu. Kamu punya mulut bisa dijaga nggak sih? Sayang, bentar. Sayang ngapain di sini? Loh, saya gimana sih? Ini kan perusahaan aku. Hah? Ini perusahaan sayang. Iya, ini perusahaan aku, yang. Iya. Yang, kalau kamu cerita sama aku, kan aku bisa nempatin sayang kerja di sini. Enggak, sayang. Ya, aku minta maaf sebelumnya, yang. Aku kan nggak tahu kalau... Ya, aku tahu kalau kamu itu Deadpool yang punya perusahaan. Tapi aku nggak tahu kalau kamu perusahaannya di sini. Dan juga, yang. Aku nggak mau, yang. Kesannya... aku bergantung sama manfaatin kamu. Loh. Biar saya nggak apa-apa. Nanti
aku cari pekerjaan lain deh. Soalnya aku juga kayaknya nggak betah deh kerja sama si Agung sayang. Yang, tapi nggak kayak gini juga. Selagi aku masih bisa bantu kamu, aku bantu kamu kok. Yang, aku juga nggak ngerasa dimanfaatin. Kamu aja nggak cerita kan sama aku. Aku tahu-tahu sendiri kan. Iya sayang, iya. Tapi menurut aku nggak perlu deh sayang. Biar aku nanti cari pekerjaan yang lain ya. Tapi aku minta tolong sama kamu. Selama aku belum dapat pekerjaan yang layak, kamu jangan marah ya sama aku. Loh, enggak yang, sama sekali enggak. Malah aku tuh kasihan sama kamu yang kamu ditawarin kerja di perusahaanku enggak mau. Sudah sayang, enggak perlu. Bung. Iya, Bu. Oh, jadi mentang-mentang kamu sekarang jadi bosnya pacar aku, kau bisa manfaatin dia? Bukannya tugas supir ini cuma nyupir, bukan pijit-pijit. Iya, Bu. Saya mohon maaf, Bu. Saya enggak tahu ternyata Danang ini pacar Bu Devi. Saya mohon maaf ya, Bu. Iya, iya. Kalau kamu tahu, jadi perlakuan kamu enggak akan kayak gitu kan sama Danang? Iya, tapi saya enggak ada maksud kayak gini kok, Bu. Enggak ada maksud gimana? Kamu tuh udah jelas. Kamu memang kayak gitu orangnya. Tuh, Pak Tarno aja bawahan kamu. Sering kamu gituin juga kan? Ya kamu merasa kamu di atasnya soalnya. Iya, Bu. Kamu lagi, Jack. Cul, please, ngapain ikut-ikut? Iya. Kami minta maaf, Bu. Bu, jangan semena-mena ya sama orang. Karena dia lagi di bawah, kamu nginjak dia. Iya, Bu. Saya sekali lagi mohon maaf ya, Bu. Dan saya juga ya, Bu. Dan kejadian kayak gini, saya janji gak bakalan keulang lagi, Bu. Jadi, maafin kita berempat ya, Bu. Kalau kayak gini, kamu minta maaf. Dari tadi kamu ngina pacar aku kan, sampai manfaatin dia. Udah, gak ada kata maaf sama sekali buat kamu. Dan buat kalian berempat juga. Jadi, mulai hari ini dan detik ini kalian berempat saya pecat. Bu. Jangan, Bu. Kok sampai, iya, Bu. Kok sampai dia pecat, Bu. Iya, Bu. Kita janji kok, Bu. Kita gak kira ngulangin kayak gini lagi, Bu. Tapi kita mohon ya, Bu, jangan pecat kita, Bu. Iya, Bu. Maafin kita ya, Bu. Kalau udah kayak gini bilang maaf, dari tadi kamu pasti nyembelikan pacar saya kan? Iya, yang. Iya, aku tahu sayang, mereka semua salah. Tapi tolong yang, jangan sanksi mereka itu dengan cara dipecat. Udah biarin aja, mereka aja nggak bisa menghargai kamu yang. Ngapain aku harus menghargai mereka? Ya. Udah biarin aja. Iya, nggak apa-apa sayang. Loh. Mungkin itu sudah kodratnya orang yang masih di bawah. Loh. Mungkin ini bisa jadi kayak pelajaran sama mereka berempat. Ya nggak gitu yang, mereka aja merasa mereka paling di atas sampai gituin kamu. Loh, aku yang punya perusahaan ini harusnya juga punya hak dong. Iya sayang. Dia aja, mereka aja, kamu aja kerjanya kan supir yang. Malah disuruh pijet-pijet. Berarti itu kan bukan pekerjaan yang profesional ya. Sekarang ini masalah di luar kantor juga hak aku, dia mau dipecat apa atau enggak. Iya sayang, tapi aku mohon yang beri sanksi yang lebih ringan yang. Aku tahu yang rasanya enggak dapat pekerjaan itu enggak enak sayang. Iya. Jadi aku juga ngerasa sungkan sama mereka berempat. Ya tapi mereka udah jahat loh yang. Ya, udah jahat sama kamu. Apanya yang gak apa-apa? Ya gak apa-apa sayang. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat mereka berempat untuk kedepannya agar tidak menyerupaikan orang lain. Tuh, denger. Dengar kata pacar saya. Gak malu. Iya. Kalau gak ada pacar saya, jangankan dipecat ya. Mungkin saya sudah minta sanksi-sanksi yang lain. Nang, maafin. Maafin aku ya, Nang. Meskipun aku jahat sama kamu, kamu masih baik sama aku, Nang. Aku janji kok, Nang. Aku ke orang gak kira kayak itu lagi, Nang. Alah. Iya, Bu. Udah kayak begini bilangnya gitu. Yang, aku mau berhenti aja ya kerja sama Agung. Iya, berhenti aja, Yang. Makanya saya masuk aja di perusahaan aku ya. Bantu aku, Yang, ya. Enggak, sayang. Enggak apa-apa. Loh. Aku nanti cari pekerjaan di luar aja kok. Jangan di sini. Aku nanti enggak mau, Yang. Disangkanya aku bergantung sama kamu. Aku enggak mau. Enggak, Yang. Lagi ini kan yang nawarin aku. Iya, Yang. Aku juga mau ya. Saya kan juga pintar tuh di IT, di semuanya. Ya, aku pengin saya udah juga besarin perusahaan aku, kan. Udah, sayang. Aku enggak enak juga. Takut kesannya orang lain di luar sana mikirnya cuma gara-gara kamu aku bisa kerja di perusahaan ini. Jadi aku gak mau sayang, aku gak mau bergantung sama kamu. Kita masih sekedar pacaran ya, biar aku usaha cari pekerjaan sendiri. Tapi kamu yang sabar ya sayang. Ya sebelum aku dapat pekerjaan yang lebih layak, aku mohon kamu yang sabar, nerima aku. Ya kalau masalah itu aku gak sama sekali gak mempermasalahkan yang. Aku cuma kasihan aja sama kamu. Udah itu aja yang, masalah kamu dapat kerja atau enggak itu enggak apa-apa yang, soalnya kan
kamu memang mau kerja, cuma kan ya keadaan aja yang bikin kamu nggak kerja. Iya sayang, ya udah kalau kayak gitu aku mau langsung pulang aja ya sayang. Nggak mau aku anterin? Udah nggak usah sayang. Oh. Iya udah hati-hati ya. Iya hujan ya udah hati-hati ya yang. Iya nang. Hati-hati yang. Untung ya kamu Mas Danang itu baik. Iya bu, bu terima kasih ya bu. Berkat pacar ibu Danang kita gak dipecat bu, kita janji bu, kita ke depannya gak kira ngulangin kayak gini lagi bu. Iya, kita bu. Gak mau bikin malu ibu lagi bu. Iya bu. Kita janji bu. Maafin kita ya bu. Ya udah, aku gak akan mecat kalian berempat. Hah, serius bu? Serius. Makasih ya bu. Tapi untuk konsekuensinya dan untuk pembelajaran buat kalian, saya gak akan gaji kalian 3 bulan. Hah? Oh tinggal dipilih aja, mau saya pecat atau tidak saya gaji. Oh, iya bu. Iya bu. Iya. Tapi kita gak dipecat beneran kan ya bu ya? Ya, tapi benar saya nggak akan gaji kalian 3 bulan. Jadi kalian nggak usah demo-demo atau apa ya. Ini memang konsekuensi loh, yang kalian pilih sendiri. Iya. Tanpa pemaksaan dari saya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya udah deh, ini udah hujan. Iya, Bu. Ibu mending permisi. Masuk, Bu. Iya. Bu, gimana yang kita ini nggak digaji yang sampai 3 bulan lagi, yang. Iya, Gung. Gara-gara kamu, Gung. Iya, Gung. Kita nggak digaji 3 bulan. Gimana, Nak? Anakku, Gung, mau dikasih makan apa, Gung? Ya udahlah, Col. Lagian juga udah terlanjur kan? Iya, aku minta maaf sama kalian. Gara-gara aku, kalian ikut-ikutan gak digaji. Yang mending gak digaji daripada kita dipecat, kita mau cari kerja di mana? Kerjaan sekarang susah. Iya, Gung. Kamu enak, anaknya orang kaya kita sama Jack. Iya, ya udah aku minta maaf. Kalau kalian butuh uang ya tinggal minjem aja sama aku bakalan minjemin kalian kok. Bener gak ya? Iya, tapi kejadian kayak gini jangan diulang lagi, aku takut. Nanti Bu Devi malah mencat aku. Iya, Gung. Yaudah lah yuk kita masuk ke ruangan. Yuk.